Lahan gambut seluas 2 hektar di Gunung Pasir Paros, Kecamatan Baleng Endah, Kabupaten Bandung dilalap si jago merah Senin sore. Peristiwa kebakaran tersebut membuat warga khawatir lantaran lokasi kejadian hanya berjarak 10 meter dari pemukiman warga. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui karena api tiba-tiba muncul dengan cepat menghanguskan lahan yang penuh dengan ilalang kering tersebut. Lahan gambut seluas 2 hektar di Gunung Pasir Paros, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, dilalap si jago merah Senin sore. Peristiwa kebakaran tersebut membuat warga khawatir, lantaran lokasi kebakaran hanya berjarak 10 meter ke pemukiman warga. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui karena api muncul tiba-tiba dengan sangat cepat dan langsung menghanguskan lahan yang penuh dengan ilalang kering tersebut. Di sini penyebabnya saya kurang tahu yang jelas. Datangnya api sesuai warga bicara ke saya dan rekan-rekan dari sebelah timur selatan. Antisipasi warga dan mistika di tempat, alhamdulillah dengan segap bersama warga di sini api bisa padam dalam jangka 15 menit, Pak. Api berhasil dikendalikan 15 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dari TKI dan Ciparai dibantu warga serta petugas kepolisian diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran yang terjun untuk memadamkan api mengaku sedikit mengalami kendala karena medan yang terjal dan menanjak serta luasnya lokasi yang membuat petugas harus membagi regu untuk memblokade api sehingga api tidak merembet ke pemukiman. Dugaannya apa, Pak? Sementara kami belum bisa menafsirkan penyebab dari apinya itu sendiri. Ya. Tapi menurut warga tadi muncul dari mana api? Nah, sementara banyak yang bilangnya, makanya tadi saya bilang terjadi beberapa titik, karena ini ya saya masuk ke titik yang kedua, tapi titik kedua tapi terjadinya banyak titik, sementara yang titik yang pertama kami masuk itu juga banyak. Ya. Jadi kami belum bisa menyimpulkan apa penyebabnya gitu. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya lahan gambut yang hangus terbakar api. Rezitia Prasaja, Bandung TV.